saya segera ke sana. Silakan duduk, Rey. Oh iya. Kenapa ya, Pak? Saya dipanggil. Jadi setelah saya lihat-lihat kinerja Anda, tampaknya Anda cocok untuk dipromosikan untuk membantu karyawan-karyawan baru dan untuk menjadikan anak karyawan-karyawan baru lah. Apakah Anda bisa, Pak? Bisa, Pak. Saya sanggup. Oke, jadi kita mulai besok ya. Ya, Pak. Oke. Permisi, Pak. Perkenalkan, saya Raina Eleora, karyawan baru di kantor ini. Mohon bantuannya. Oh iya, baik. Raina, saya Ray yang nantinya akan mendampingi kamu beberapa minggu ke depan. Langsung aja kamu ke meja kamu. Ini ya, Pak? Iya, benar. Permisi ya, Pak. Ini anak baru cakep ya. Gila, manis banget nih cewek. Permisi, Pak. Ya. Saya mau nanya. Kalau yang ini, kira-kira perlu direvisi nggak ya, Pak? Soal tadi yang data di laptop tuh beda sama data yang di sini ya. Gitu ya? Iya. Ada beda ya? Oh, kalau beda kalau gitu, saya harus cek dulu sih paling. Masih sakit aja, kamu mau ke mana? Kalau saya langsung balik sih, Pak. Jangan pakai. Makanya masuk. Iya, Mas. Yaudah, kalau nanti kita balik bareng. Ayo-ayo aja sih aku, Mas. Ya, nanti kita balik bareng ya. Eh, lo gini? Oh iya, ayo, Mas. Ini aku balik. Thank you. Gimana ya? Anjir, Raina lucu banget. Pokoknya gue harus dapetin dia. Tor! Eh, Mas, apaan sih? Kok ngagetin aja? Lagian sendirian ya? Aja. Mas, ngapain sih? Oh, aku tadi kebetulan lagi makan siang aja di sekitar sini. Aku juga sih, sambil kerja juga. Eh ya, Mas, sekarang nih aku mau nanya. Jadi tuh tadi kan aku ngecek ya, apa aja yang perlu direvisi kan? By the way, Mas mau nanya nih, kan ada out of topic ya. Cuma kamu perempuan nih, nah kalau dari perspektif cewek tuh cuma deket-deket kayak gimana ya caranya? Mas lagi gak gitu? Ngedeketin ya. Dari pengalaman aku sih, biasanya aku suka kalau diajak jalan-jalan. Karena kan
kan seru. Biasanya sih ke taman sih ya, soalnya kan kayak suka adem, terus juga berdua kan romantis banget. Terus aku suka kalau makan-makan, apa yang makan-makan enak, kayak nyobain hal baru, siapa sih yang gak suka? Terus sama bunga, aku suka bunga, banget kalau di iya, pasti. Yang baru dipetik tuh pagi-pagi kan segar, terus juga masih harum banget kan. Itu sih yang aku suka. Apa mas mau deketin cewek ya? Bunga sih, udah sih. Keren banget. Iya. Baby, kamu besok juga harus. Besok tuh ada apa deh? Sabtu. Sabtu, iya. Kayaknya kosong sih, udah pasti. Enggak, pas cuman. Boleh sih, itu. Boleh. Oke. I know your name, it's always in my brain. The way you walk, the way you talk, the way you smile and crazy looks, I won't forget. The moment we first met, you like my baller, so you borrowed it. I ask if you return it, then you smile while you say goodbye. I remember the days when we're crazy, and the times you with me just go easy. And this feeling is tough, cause it's true, I'm in love. And it's over me, still not enough. I'm in love, 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 love. I'm in love, love. Nanti kalau dapet siang bareng, mau gak sih? Ada yang mau masuk? Siap. Yaudah mas, duluan ya. Kemarin kan mas sempat nanya kan cara deketin cewek gimana? Mas jadi ya Rai, makasih ya tipsnya. Iya, sama-sama mas. Iya. Kenapa harus dia sih yang jadi ceweknya bukan gue? Mau sesuatu. Ya, kamu mau ngomong apa sih? Aku mau kita putus. Soalnya besok aku harus nikah sama Gio, sahabat kamu. Jadi kalau boleh izin update nomornya.